Kembali lagi di channel Mahwatch. Kali ini saya akan mereview tentang jam tangan Thomas & Shaw. Penasaran? Simak terus ya. Jadi, nama dari jam tangan Thomas & Shaw ini terinspirasi dari seorang horologis asal Inggris yang sudah melegenda, yaitu Thomas & Shaw. Seperti yang sudah kita ketahui, penemuan dia yang paling berpengaruh di dunia horologi yaitu salah satunya chronometer escapement. Nah, dari penemuan ini, beliau dijulukin Father of the Modern Chronometer, yang mana chronometer ini nanti akan digunakan oleh Charles Darwin untuk mengelilingi dunia dan menemukan teori ilmu evolusi yang kita kenal sebagai On the Origin of Species. Jam tangan Thomas & Shaw ini masih satu perusahaan loh dengan salah satu jam tangan yang booming saat ini, yaitu Spinnaker. Thomas & Shaw ini sedikit banyak mencuri perhatian para pecinta jam tangan, apalagi kalau bukan desainnya yang klasik dan terkesan mewah. Jam ini salah satu dress watch yang nggak boleh kalian lewatkan. Nah, untuk rekomendasi yang pertama, aku punya IS804933. Fokus utama dari jam ini adalah dialnya yang unik. Dialnya ini berbentuk skeleton, jadi memungkinkan kita untuk melihat pergerakan mesin jam tangan. Aku yakin nih, Thomas & Shaw seri ini akan memikat para penggemar skeleton dial. Karena di sini nih, kita bisa melihat dengan sangat jelas ada jewelnya, kita juga bisa melihat pergerakan gearnya dan komponen-komponen lainnya. Bicara soal skeleton dial nih, orang-orang yang membeli jam tangan skeleton biasanya untuk menikmati keindahan dan pergerakan movement jam tangan kayak gini. Untuk IS804933 ini, dia memiliki diameter sebesar 42 mm dan ketebalan sebesar 11 mm. Jam ini memiliki case stainless steel dan water resistance sebesar 50 meter. Nah, untuk jam tangan yang kedua, ini ada dari IS806104. Dia konsepnya masih full skeleton, sama seperti rekomendasi yang pertama, namun dia memiliki glass yang berwarna coklat, sehingga dia memiliki nuansa coklat di bagian dialnya. Nah, karena mineral glassnya yang berwarna coklat itu, kita bisa melihat sekilas tampak seperti semua komponen-komponen di dalamnya berwarna coklat. Namun, kalau kalian melihat cashback-nya seperti ini, akan ada pemandangan indah yang sangat estetik dari sebuah jam tangan. Kita bisa melihat bagaimana jam tangan ini bekerja dengan cara yang kompleks dan detail. Jam ini masih sama dengan yang pertama. Dia memiliki diameter 42 mm dan ketebalan 11,5 mm. Jam tangan ini memiliki water resistant hingga 50 meter. Untuk harga, jam ini hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan aja loh. Sebenarnya jarang-jarang sih ada jam tangan yang menawarkan konsep skeleton, apalagi yang seindah ini ya, dengan harga yang affordable. Jam ini harus banget masuk dalam salah satu koleksi jam tangan kalian nih. Oke, sekarang masuk ke rekomendasi yang ketiga. Ini ada Thomas & Shaw IS880902. Nah, untuk yang satu ini nih, dialnya bukan skeleton ya. Jadi dial seperti ini namanya open heart. Kita masih bisa melihat sedikit dari mesin jam tangan ini. Meskipun jam tangan ini tidak mengandalkan skeletonnya, tapi dia memiliki perpaduan warna yang unik dan misterius. Jam ini memiliki hands yang berwarna gold, sehingga memberikan kesan yang sangat mewah dan pastinya membuat penampilan kamu lebih outstanding. Pada cashback, kamu bisa lebih leluasa melihat pergerakan mesinnya. Jam ini memiliki diameter 42 mm, masih sama seperti dua jam tangan yang tadi, namun dengan ketebalan 13 mm, jadi lebih tebal sedikit dari dua rekomendasi yang tadi. Dial yang bergradasi abu-abu dipadukan dengan dark brown leather yang benar-benar membuat jam ini terlihat mahal. Padahal, jam ini nih bisa kalian dapatkan hanya dengan harga 2 jutaan aja. Sekian rekomendasi kali ini. Apabila kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa kalian cek link di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment,
share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.